pemirsa sekalian, perkenalkan saya Pak Wadi, sama kanan saya Pak Ade itu, samping kiri saya Pak Ade Bersaman, mau menyajikan masakan opor ayam. Ini disajikan dalam rangka memeriahkan Upah Karangka Jawa Barat 2024. Apa saja bahan-bahan yang diperlukan? Silakan Pak. Yang pertama tentu kita menyiapkan ayam, ya ayam. Kalau di sini ada komposisinya bumbu, mulai dari ada lengkuas, ada bawang merah, ada bawang putih, ada daun jeruk, ada salam, dan ada serai, dan ada kunyit, ya. Nah ini semua lalu di sini ya ada garam, ada penyedap rasa, dan ada gula, dan satu lagi ini adalah santan. Nah ini semua bahan ini semuanya dihaluskan, ya, setelah dihaluskan nanti hasilnya seperti ini, ya. Nah setelah itu kita langsung ke penggorengan, proses penggorengan. Sama Bapak Asep. Pertama-tama kita nyalakan dulu kompornya, wajannya kita panaskan dulu. Nah, detik. Setelah panas, kita masukkan minyak gorengnya. Kurang lebih 200 atau 100. Cukup. Nah ini tunggu sampai minyaknya mendidih, ya. Setelah minyaknya panas, selanjutnya adalah kita masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Ini yang tadinya seperti ini sudah dihaluskan jadi seperti ini. Lalu sudah panas dimasukkan. Nah, lalu diaduk-aduk. Tunggu sampai proses berubah warnanya menjadi agak kecoklat-coklatan. Harum, nanti harum. Nah ini kalau bisa dicoprek dulu ya, airnya, daun salamnya, nanti jeruknya bisa diaduk. Diaduk-aduk, patut. Sampai wangi dan berubah warnanya. Siapa masuk pakai ya. Ini terakhir ya. Setelah berubah warna wangi, kita masukkan santan. Kita masukkan santannya cukupnya, iya iya. Sampai mendidih. Ya, inilah Pak Asep sedang menggoreng-goreng opor. Saya opor ayam baru pertama kali sebenarnya. Oh seneng banget. Makanya kita sambil belajar bagi sambil membagi ilmu lah, belajar cara membuat opor ayam. Bisa membantu negara di rumah ya. Iya bagus bagus bagus. Air bisa kalau udah berubah warna, udah matang bumbunya, lalu masukkan
ayamnya. Ini dikasih air dulu ya, biar kering ada kuahnya. Setelah berubah warna ya. Aromanya memang digigit. Ya sampai campur. Terus selanjutnya kita masukkan ayam yang telah digoreng. Datang Pak Ji. Tas pakola. 2, 3. Masuk lagi Panji. Setelah itu kita masukkan. Ada satu lagi, Pak. Bumbu sisa yang tadi kita masukkan lagi. Ya. Sambil nunggu proses matang, ini sambil diaduk, kita masukkan ini ada garam, ada penyedap rasa, ada gula yang untuk menguatkan rasa. Tes bentuknya supaya tesnya lebih mantap lagi. Kita tunggu dulu. Kita masukkan garam. Kurang lebih 2 sendok teh. Kalau ada penyedap rasa sama dan gula. Untuk menguatkan rasa kita tambahkan gula secukupnya. Tunggu beberapa saat. Ayo saja ini setengah. Disajikan sedemikian rupa supaya menarik. Untuk dilihat. Sangat hati-hati sekali. Masukkan gula segawang. Ini sudah beres, silakan Pak Ji siap disajikan. Inilah opor ayam persembahan dari SMA Negeri 1 Cikandung untuk Festival Mustika Rasa Jawa Barat. Mantap. Mantap.